Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Fasya ME bersama Ketua Penggerak PKK Kota Jambi Yuliana Fasya menghadiri acara pembukaan Parenting PAUD se-Kota Jambi. Acara yang dilangsungkan pada Sabtu siang bertempat di Aula Geria Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Hadir dalam kesempatan ini, Kadis Pendidikan Kota Jambi, Kemendikbud, Organisasi Kelompok Orang Tua Peduli Pendidikan, para guru PAUD serta orang tua siswa. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan surat persetujuan serah terima jabatan baru Dewan Pimpinan Cabang Jambi Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia. Selain itu, Wali Kota juga memberikan sertifikat, buku tabungan, serta baju dinas pengajar kepada beberapa pengajar PAUD yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Jambi berharap melalui program parenting ini akan tumbuh kesadaran orang tua agar bersikap bijaksana dalam memahami seorang anak, agar terbentuk watak dan sikap pribadi anak yang baik. Ini adalah membuka pelatihan parenting bagi penyelenggara PAUD dan juga bagi orang tua. Kenapa perlu diadakan parenting ini? Karena menyamakan standar ukuran pendidikan bagi anak-anak PAUD. Karena masih ada juga orang tua yang menginginkan anak-anak pada saat usia dini itu sudah bisa membaca. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata.